kita mau beribadah, memuji Tuhan ya. Kalau Karina udah siap? Sudah dong, Kak. Oke, adik-adik juga di rumah pasti sudah siap. Kita mau angkat pujian pertama nih, Kak. Biar kita pemanasan, kita mau angkat lagu apa sih, Karina? Pujilah Tuhan, Sang Raja. Pujilah Tuhan, Sang Raja. Syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Sekarang kami mau beribadah, biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Karima, kita masih mau angkat pujian ya. Kita mari sembah. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti semangat dan sehat ya adik-adik. Bersama lagi dengan Kak Christine, di pagi hari ini kita membacakan Alkitab. Adik-adik buka Alkitabnya dari 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai yang 38. Udah ketemu? Sebelumnya kakak mau nanya, 1 Tawarik itu di mana ya kakak? Di Perjanjian Lama. Ya adik-adik, 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38 sudah dibuka semuanya? Oke, sudah dibuka ya. Kakak Christine mau ngajak adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak Christine yang mengajar pada pagi hari ini. Biarlah firman menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kakak ulangin adik-adik. Adik-adik perhatikan ya. Adik-adik buka 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38 yang menyatakan kakak baca untuk adik-adik semuanya. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kita buka 1 Tawarik 6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Kakak Christine bacakan untuk adik-adik semua yang menyatakan penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat pemberhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang memegang tugas itu kepada anak-anak mereka,
dari Bani Kehat ialah Heman penyanyi itu. Orang Yoel bin Samuel bin Elkana bin Yorhim bin Hiel bin Toa bin Yusuf bin Elkana bin Hamad dan bin Hasai bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya bin Tahat bin Ansir bin Abyasaf bin Korah bin Yesir bin Kehat bin Lewi bin Israel. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Pasti masih ingat enggak cerita minggu lalu apa tentang apa ya tadi? Tentang talenta. Wah, talenta. Talenta banyak sekali. Misalnya adik-adik punya talenta. Main organ. Bisa adik-adik belajarin untuk kemuliaan Tuhan. Terus kali adik-adik besar, adik-adik bisa mengiringin di gereja. Apalagi bermain gitar. Terus apalagi ya? Masih banyak lagi. Oke. Di sini Kakak Kristen akan menceritakan tentang Fanny Crosby. Dia ini adalah pencipta lagu gereja. Wow, pencipta lagu gereja. Wow, keren sekali ya. Fanny Crosby ini dulu tinggal sama kedua orang tuanya. Ya, papa mamahnya, papahnya menamai papahnya John, yang ibunya namanya Mercy Crosby. Nah, mereka dulu hidupnya sangat miskin. Adik-adik sangat miskin. Terus mereka tinggal di sebuah gubuk, di rumah kecil, sangat miskin, terpencil. Si Fanny ini sakit flu, dan terus dia lama-kelamaan karena flu-nya itu jadi peradangan pada mata. Nah, si Fanny itu dibawa papa mamanya ke dokter, adik-adik. Nah, sesampainya di dokter, nah, dokter itu salah kasih obat, adik-adik. Wah, mengalami salah dikasih obat, nah, si Fanny ini mengalami buta untuk selama-lamanya. Wow. Masih bayi loh. Terus Fanny ini berumur 6 bulan, bertumbuh terus, dikasih sayang sama papa mamanya, dikasih kebahagiaan papa mamanya. Tiba-tiba di umur usia 6 bulan, si Fanny, papa John ini meninggal dunia, adik-adik. Wah, waktu Fanny ini masih 6 bulan, papahnya sudah ditinggalin. Terus Fanny ini juga diasuh juga sama neneknya. Nah, neneknya, nenek opungnya atau omanya, ada kan opung dan omanya. Nah, si Fanny ini dibesarkan lagi sama omanya. Terus omanya Fanny ini bertumbuh dewasa, bertumbuh terus. Omahnya ini kasih pengertian kepada Fanny, walaupun Fanny itu buta, diajarkan pelajaran, diajarkan dengan kasih sayang, dengan penuh. Walaupun keterbatasan fisik dia buta, walaupun dia nggak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan dengan tangan, dengan hati, sehingga dia kuat untuk menghadapi pencobaan dari Tuhan Yesus. Nah, seiringnya waktu, si Fanny ini walaupun dia buta, dia menciptakan lagu-lagu rohani, adik-adik, yang bisa adik-adik dengerin. Bahagia,
Terus selamat di tangan Yesus, mampirlah dengan doaku. Nah, masih banyak lagi yang diciptakan oleh Fanny Roseberry. Kita diingatkan lagi, walaupun keterbatasan fisik di Roseberry ini, tetap dia jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dia memiliki talenta pencipta lagu. Nah, adik-adik, KKI, kakak mau adik-adik punya talenta. Kalau adik-adik punya talenta, adik-adik kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bersuka cita lah kalau apa adik-adik dengan apa yang adik-adik punya, adik-adik miliki, fasilitas ini mama papa kasih ini, adik-adik harus bersyukur. Dan apa yang diberikan kepada adik-adik itu berasal dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, untuk tugasnya adik-adik buka dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-26a. Adik-adik hias, adik-adik kerjakan, adik-adik hiaskan, nanti adik-adik kirimkan ke bahasa papa mama yang kakak tunggu jam 8 malam. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Kak Christine mengenai Fanny Roseberry ini mendapatkan menginspirasi untuk kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, itu dia tadi adik-adik firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekarang kita mau merespon firman. Kita mau angkat lagu apa nih adik-adik? Firman Allah Jaya. Firman Allah Jayalah. Ajakan persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sekarang kita mau angkat pujian. Kita mau angkat pujian. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar. Juga nanti linknya akan di-share di grup ya kak ya, terus apa lagi nih kak? Nah
peralihan PA ke PT. Oh betul, nantinya ada peralihan PA ke PT. Jadi adik-adik yang merasa sudah memenuhi syaratnya boleh kirimkan datanya nanti agar masuk ke list untuk peralihan ke PT juga. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama Kristen, boleh japri nih, boleh hubungi kakak-kakak lainnya untuk diproses nilai agamanya. Oke, demikian warta pelkat PA pada hari ini. Selanjutnya kita mau angkat pujian. Nanti ya, Tia. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk puji-pujian yang telah kami puji-pujian, juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan itu semua menjadi menyenangkan hati Tuhan, biarlah juga Tuhan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat kami lakukan di kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sebentar kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing, biarlah Tuhan terus menyertai, Tuhan terus membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Kak Rima, selanjutnya lagu penutup, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta engkau. Hari ini terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.